Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam ringkas 10 pagi. Pemilik kenderaan diminta membuat laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP sekiranya merasakan membayar harga yang tinggi ketika menyelenggara kenderaan mereka. Malah pengguna juga perlu mengambil resit sebagai bukti urus niaga berkenaan. Timbalan Menteri Berkenaan, Datuk Rosul Wahid mengulas mengenai dakwaan pengguna yang mengeluarkan belanja antara RM200 hingga RM500 untuk melakukan penyelenggaraan kereta asas. Individu yang akan meninggalkan kediaman untuk pulang beraya ke kampung diingatkan supaya memaklumkan kepada balai polis berhampiran. Ketua Polis Selangor, Datuk R. Junaidi Mohamad berkata tindakan itu akan memudahkan anggota polis melakukan perancangan rondaan demi mencegah kegiatan jenayah. Sementara itu katanya hanya 10% pegawai dan anggota polis Selangor dibenarkan bercuti bersempena Aidilfitri kali ini, manakala selebihnya perlu bertugas seperti biasa. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat AS Joe Biden dijangka mengumumkan satu lagi pakej bantuan ketenteraan untuk Ukraine dalam masa terdekat. Seorang pegawai AS yang enggan namanya disiarkan memaklumkan jumlah peruntukan dianggarkan menyamai bantuan minggu lalu. Butirannya sedang diuruskan. Minggu lalu, Washington mengumumkan bantuan tambahan ketenteraan sebanyak $800 juta. Jika pakej bantuan itu seperti yang dijangkakan, ini bermakna jumlah bantuan ketenteraan AS kepada Ukraine melebihi $3 bilion. 20 orang termasuk kanak-kanak maut selepas bas mini awam bertembung dengan sebuah kereta di lebuh raya di Bauchi, Nigeria. Menurut Agensi Keselamatan Jalan Raya Nigeria, kemalangan berpunca daripada kelajuan. Kesemua mangsa maut kerana terbakar. Saban tahun, kemalangan negara paling ramai penduduk di Afrika itu meragut puluhan nyawa berikutan banyak jalan raya tidak diselenggara dengan baik dan berlubang. Pengurus sementara Manchester United, Ralph Rangnick, merumuskan klubnya yang tewas 0-4 di Anfield awal pagi tadi sebagai 6 tahun ketinggalan di belakang Liverpool malah perlu dibangunkan kembali secara besar-besaran jika mahu merebut gelaran. United tewas 0-5 kepada Liverpool di Old Trafford Oktober lalu dan jelas sekali lagi berada dalam kelas berbeza pada perlawanan kedua. Rangnick menyifatkan dua kekalahan besar itu sebagai memalukan dan mengecewakan. Pada masa sama, mengakui Jurgen Klopp berjaya mengubah kelab Liverpool dan mengangkat pasukan itu ke tahap baharu. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.